Selamat datang di channelnya tentang tutorial. Jadi pada video ini saya akan membagikan sebuah tutorial, yaitu tentang tutorial cara menghapus semua histori penelusuran pada aplikasi YouTube. Jadi ketika kita menelusuri sebuah video apapun, pasti ada bekas penelusurannya. Di sini bagaimana caranya untuk menghapus semuanya tanpa satu persatu. Oke, buat teman-teman semua simak video ini sampai selesai. Pertama-tama kita langsung aja masuk ke dalam aplikasi YouTube. Setelah itu kita cek di penelusuran. Jadi di sini banyak sekali bekas penelusuran yang pernah kita cari ya. Mencari video banyak banget ya teman-teman. Jadi bagaimana cara untuk menghapus semuanya ini? Di sini kita kembali terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke dalam profil. Nah, profil terus kita cari aja pengaturan ya, teman-teman. Nah, di sini kita cari yang tulisannya kelola semua histori ya. Kita klik aja. Setelah itu kita langsung aja masuk ke dalam historinya teman-teman nih. Sedang loading. Oke, ini dia. Jadi ini bekas penelusuran yang pernah saya cari di YouTube. Nah, nih. Banyak banget ya bagaimana cara untuk menghapusnya. Oke, jadi di sini ada tombol hapus ya. Nih. Tulisan hapus di sini hapus hari ini, rentan khusus hapus semua. Di sini kita hapus semua teman-teman ya. Ini ya, hapus semua. Oke, ini dia, langsung aja kita hapus. Oke, maka akan otomatis bekas penelusurannya akan terhapus ya teman-teman. Di sini oke, kita langsung aja pergi ke penelusuran ya, kita lihat apakah sudah terhapus. Jadi di sini sudah terhapus semua ya teman-teman ya, tidak ada satupun bekas penelusuran lagi. Oke, itu dia caranya, semoga bermanfaat. Salam tutorial.